Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita bikin salad ya. Sudah ada selada, lalu wortel. Artinya siapin garpu nih, Dek Mufi. Tuh. Oke. Setelah itu kita masukkan bumbunya ya, oleh-olehnya Mbak Jendra dari Jerman ini. Nih, tek. Nanti kita baru makan ya. Tinggal diremes-remes pakai sendok garpu nanti ya sayang ya. Selamat menikmati. Enak loh. Asem, seger gitu. Jadi langu-langunya wortel, langunya selada itu hilang ya. Termasuk ada langu sedikit di lettuce kemarin. Enak banget. Cat. Biar sehat walafiat. Jangan lupa dicucinya dengan air garam ya. Atau juga ada sabun yang khusus untuk sayuran. Sungai. Kalau aku pakai air garam, dibilas lagi ya. Dibilas lagi dengan air yang siap minum. Jadi jangan sampai kontak dengan barang yang atau air yang masih mengandung zat-zat yang patogenik ya, yang menimbulkan penyakit. Lagi COVID begini ya, lagi pandemi, jadi lebih hati-hati. Oke. Biar kita sehat walafiat. Idealnya malam kita gak makan nasi sih, tapi aku kalau gak makan nasi belum kuat ya, apalagi malam harus buka puasa, terus sehari puasa sehari enggak, nanti sahur juga, terus nanti kita edisi makan batagor. Tadi udah makan ayam, udah makan terus. Jangan lupa, mana itunya juga, ada kelapa muda nih, iya, ikut nongol kelapa mudanya, dikasih sirup koko pandan. Itu mau ditongolin apa tuh tadi? Kotak. Iya, tuh. Nanas. Namanya orang puasa tuh, batagor. Dari mana tadi? Di MK ya. Karapitan, semuanya nongol nih. Hah? Bambi karapitan. Nanti batagornya kita suka banget. Itu apa namanya? Kuning Padang. Ini maafin sama bolu pelangi tadi dari Bretok. Masih ada macam-macam lah ya, nggak habis sih, bisa untuk besok lagi kita kulkas. Paling senengnya cerita makanan ya, buka puasa soalnya. Dadah, assalamualaikum.